Thank you. Thank you. Shalom and welcome. Welcome all of you. I wish to begin with just one prayer and then Elisheba will begin. Sebelum kita mulai sesi mengenai itu biasanya saya mau bicara satu hal yang penting untuk meluruskan kita untuk masuk ke tempat ini untuk bisa masuk ke dalam satu pembahasan yang sangat berat dan yang sangat panjang. Dan saya mau menyiapkan kita semua secara mental, secara rohani dan apa yang kita mau akan dengarkannya. Seperti yang Bapak Ibu, Saudara sudah lihat, panitia sudah menyiapkan satu tema yang sangat penting dan yang sangat yang menjadi yang sedang dipenuhi sebuah tema yang membuatnya itu sedang dipenuhi sekarang ini di zaman kita sekarang ini. Kelihatan nggak dari belakangnya, Bapak ya? Soalnya ada kamera besar di depan ini. Dan tema itu diambil dari Yeremia 16 ayat 19, dikatakan bahwa kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata bahwa sungguh nenek moyang kami hanya mewarisi kebohongan. Dia hanya mewarisi kesia-siaan dan tidak ada satu pun yang berguna. Di zaman sekarang ini ada banyak sekali bangsa-bangsa yang keluar dan bangkit dan akhirnya menyadari bahwa apa yang selama ini mereka percaya adalah kebohongan. Dan hari ini dan zaman ini adalah zaman di mana setiap kebohongan yang dikupas habis-habisan dan Hashem itu sedang membuka kebenarannya habis-habisan sehingga apa yang terjadi adalah banyak orang yang terpukul dan tergoncang. Tapi selama dunia ini masih ada dan selama Mesian di era belum datang, saya ingin peringatkan bahwa segala sesuatu yang bisa digoncang oleh Hashem akan digoncangkan. Amin. Amin. Segala apa yang akan terjadi di sini itu tidak mengguncangkan, tapi justru memurnikan kita. Saya harap semuanya sudah pegang Alkitab ya, sudah pegang Alkitab semua. Ajak sedikit untuk buka dari Yesaya 27. Perikop ini sangat penting, sangat dikenal. Banyak sekali yang kenal, banyak sekali yang sudah kita. Ya ini sudah banyak dibaca. Saya lagi. Tapi saya tidak tahu apa yang gereja ceritakan tentang arti dari Yesaya 37. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu. Ini adalah nubuat yang sangat penting dan nubuat yang sangat dalam yang sedang terjadi saat ini. Ya. Kita baca di saya bacakannya dari Yesaya 37 ayat 1. Lalu kuasa Tuhan meliputi aku dan membawa aku keluar dengan jalan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang kering. Dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan keringnya, tapi dalam bahasa Ibrani itu jelas sekali ya, tulang-tulang kering. Ya membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak pertamburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu dia firman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, Elohim, Engkau yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, berbuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang mungkin pada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu kembali. Aku akan memberi urat tetap kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Hashem. Lalu aku berbuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sudah aku berbuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara bergerak-gerak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lainnya. Sedang aku mengamati yang mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Hidup itu masuk ke dalam mereka. Mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Israel ini kita akan bahas. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu berbuatlah dan katakan kepada mereka beginilah firman Tuhan Elohim. Sungguh bahwa akulah Hashem. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu
dan tidak bangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku tahu bahwa aku, Hashem, yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Lanjut di ayat 15, saya tidak tahu LAI memberikan judul di kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali, ya kan? Lalu, selanjutnya. Untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia, kemudian ambillah papan yang lain dan tulis pada sendiri dalam papan tepi ranting. Ranting yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan yang lain, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu ranting di tanganmu. Mereka harus jadi satu dalam tanganmu. Dan sedang kau memegang ranting-ranting yang kau tulis itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakan kepada beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka di semua belas dalam ujung dan akan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Maka, hambaku Daud, ini bicara usia, akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan menjadi mempunyai satu lembaga. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kau dengan mereka. Aku akan memberkati mereka, membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudus tengah kepada mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Hashem menguduskan Israel, dan waktu tempat kudusku, maksudnya adalah bait suci Tuhan, berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Karena kembali lagi ke tengah Israel, betul? Siapa yang mengerti sampai saat ini, sampai detik ini tau ya? Dan yang ada sekarang, yang ada di Israel sekarang, dan semua orang Yahudi yang sekarang mengaku dirinya sebagai Yahudi, mereka itu berasal dari yang satunya dari kerajaan Yehuda. Paham sampai sini? Kemana yang 10 suku itu? Ya, tidak ada yang tahu. Tapi di Yesaya 37 ini, Tuhan itu memberikan satu nubuat yang sangat dahsyat. Dan sekarang ini sedang dipenuhi. Yang terjadi adalah begini, apa yang Tuhan ingin katakan adalah 10 suku itu yang sudah hilang terserat di antara bangsa-bangsa itu seperti tulang-tulang kering yang mati dibunuh. Kita tadi membacanya kata dibunuh itu. 10 suku itu yang hilang entah di mana, mereka dibunuh kenapa? Karena tidak tahu kebenaran. Karena Taurat Tuhan tidak ada lagi. Karena mereka sudah menyembah, nggak jelas mau menyembah apa sebenarnya itu. Karena kebenaran tidak ada di sana. Karena nenek moyang mereka mengajarkan kebohongan dan kesia-siaan. Tapi anehnya, di zaman ini yang terjadi adalah ke-10 suku ini Tuhan sedang panggil, Tuhan sedang bersiul dan memanggil suku-suku ini dan membangkitkan keluarganya. Jadi kalau kita melihat di atas gunung yang tinggi, kita melihat ke bawah, itu seperti kita melihat tulang-tulang berserakan. Bisa membayangkan, semua orang membayangkan di dalam otak. Kita berdiri semuanya di atas gunung. Sudah melihat kita di atas gunung, di dalam otak ya, pikirkan. Dan kita melihat ada tulang-tulang berserakan di mana-mana. Dan tiba-tiba Tuhan bersiul dari atas. Tahu-tahu tulang-tulang itu bersatu menjadi kerangka-kerangka manusia. Jadi ada punya nafas hidup. Nah ini dibangkit, apa artinya? Saudara, sekarang ini ada gerakan yang besar sekali. Ada gerakan yang sangat-sangat besar yang terjadi di dunia ini, yaitu orang-orang berbondong-bondong mencari Tuhan dan cari Tuhan dan cari Elohimnya Israel, betul? Amen. Tuhannya Israel yang dia cari, bukan Tuhannya orang-orang lain yang dia cari. Dan semakin dalam mereka mempelajari, semakin dalam ternyata mereka melihat bahwa ada banyak sekali kebohongan yang sudah selama ini mereka percayai. Amen. Siapa yang bisa merasakan dan mengingatkan kepada saya bahwa memang itu yang selama ini terjadi dalam dunia? Siapa yang tahu bahwa selama ini ternyata kebohongan-kebohongan yang dimasukkan ke dalam otak? Ya toh? Betul? Ya, banyak sekali. Dan sekarang tiba-tiba ada orang-orang yang menyadari kebenarannya. Yang menyadari bahwa selama ini yang mereka sadari, yang mereka diceritakan kepada mereka adalah semuanya kebohongan. Dan bukannya menggoncangkan, ternyata itu membangkitkan mereka. Ada
datang untuk tuang-tuang ini. Amin. Paham ya? Jangan lihat kiri kanan. Kalau satu tempat ini ya, tempat maksud ini, kebenaran ini hanya akan membangkitkan tuang-tuang kering. Kalau adalah batu, ini tidak akan berefek. Tapi kalau Anda tuang kering, Anda bangkit dan Anda maju-maju terus. Amin. Tentu dengan kebenaran yang akan kita bahas selama dua hari ini. Dan tetap maju dan tidak mundur, berarti Anda sudah ini adalah tuang-tuang kering. Dan kalau sebelahnya ternyata mundur dan tidak mau meneruskan, biar saja. Mungkin dia bukan tuang-tuang kering. Dan kita tidak datang untuk mereka, kita datang untuk tuang-tuang kering. Paham? Saya mau buka juga Zakaria 10 ayat 8. Coba kita buka yuk. Ayo, kita baca ayat 1, 2, 3. Aku akan bersiul kepada mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah mendapatkan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti daun. Amin. Dengan tanda baiknya, tidak setiap jiwa yang milik Tuhan, dia akan dengar siulan Tuhan. Tapi setiap jiwa yang bukan milik Tuhan, itu tidak akan dengar apa yang dia akan dengar. Jangan khawatir dengan kiri kanan. Cari hatimu sendiri, cari jiwamu sendiri, bisa benar tidak siulan Tuhan.